Assalamualaikum. Hai Kak Ain, hari ini nak kongsi keseronokan Kak Ain bersama dengan semua blinkers, iaitu penyokong buku-buku bimbo, buku-buku remaja yang temanya sentiasa biru pink. Tengok hari ini Kak Ain pun dikelilingi biru pink. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa sepanjang tahun. Ini yang paling best. Sebab apa? Sebab hari ini adalah hari malam Anugerah Blink, dan semua penulis Blink dapat durian untuk. Dia dapat royalty pembayaran atas usaha penat lelah mereka menulis sorangan mana-mana, kena minum kopi. Kan kalau tulis hutan tu kena takut sorang-sorang. Semua itu berbalas hari ini dengan malam anugerah yang kita lakukan. Jadi antara yang Kak Ain sebagai ketua penulis Blink telah sediakan adalah emas kita bagi kepada penulis-penulis yang aktif buat promosi pergi sekolah. Kemudian ramai juga yang dapat anugerah coklat Ferrero Rocher. Kak Ain tak percaya diet, jadi Kak Ain nak gemukkan penulis-penulis Blinkbook dan bagi coklat Ferrero Rocher. Dan juga untuk penulis aktif PJS, kita ada bagi penghargaan dalam bentuk frame untuk tanda kenangan mereka. Jadi Kak Ain sangat-sangat seronok bila Kak Ain nampak penulis-penulis Blink semuanya sangat-sangat bekerja keras, dan juga mereka sebenarnya telah beri yang sebaik mungkin. Kak Ain harap dan doakan semua orang terus bersemangat sepanjang tahun untuk menulis yang terbaik. Dan semua blinkers, Kak Ain harap juga doakan jualan buku kami menggebu-gebu, kan? Macam cik menggebu tu nak kurus tapi saya cakap sama kami, kan? Lepas tu, dan juga Kak Ain pun dapat hadiah. Selalu Kak Ain bagi hadiah pada penulis. Yang ini daripada Kak Ira Hazira, penulis Bling yang bagi. Kak Ain ucapkan terima kasih, dan semoga kita jumpa lagi tahun 2017 di mana konsep apa, jadi kena tunggu tahun depan pula. Okey, assalamualaikum.